Hari ini motret si Ndiwu lagi, tapi lokasinya bukan di kebun, tapi ketika dia tidur. Lah, gimana turu modelnya. Jadi senyaman dia, mau dia geraknya gimana. Saya motretnya gak tak arah ke. Dia tidur di sofa. Nah, teman-teman yang pengen lihat aktivitas si Pusmeom, Ndiwu, ada Picu, ada Milo, bisa cek di Instagramnya. Dia juga punya Instagram, ada juga YouTube-nya. Ini kok saya turu jangan pulas tenan, adem ya bos. Hidup motretnya pakai Sony ZV-E10, ini nggak pakai lighting, pakai alami aja, agak redup. Kecepatan 30, bukaan 3,5, ISO 100. Nanti beberapa masuk ke mikrostock. Untuk hasil hasilnya bisa dijamin stok. Tapi ini model tanpa baju yang kita mau turu. Ini udah hampir 15 menit dia tuh tidur. Sakar mulah bos, yang penting gue nyaman. Gue mau bengi lembur bos. Nah, ini adalah salah satu member Ibu Smeom. Ini namanya Ndiwu. Kemarin sempat dijodohin sama si Milo, tapi nggak tahu ini jadi apa enggak. Halo. Ngetai. Ini jarang-jarang bersuara. Ya. Duh.